Halo, kembali lagi dengan gue Angki. Ini sekarang gue lagi berada di Pasar Ikan Modern di daerah Muara Baru. Katanya sih ini pasar baru diresmiin kurang lebih bulan Maret kemarin. Pasar ini katanya menyerupai pasar di Jepang, Tsukiji Market. Kita bisa membeli ikannya masih fresh. Kita bisa minta mereka langsung bakar atau dimasakin di sini dan langsung kita makan juga di sini. Mau lihat seperti apa? Let's go! Pasar ini buka dari jam 5 sore sampai tengah malam. So, banyak yang datang ke sini buat belanja dan atau bahkan gak ada jual lagi di pasar tempat lain pada besok paginya. Jadi gue berjalan lagi ya, kita lihat ada apa lagi di dalamnya. Gue masih muter-muter mengider pasar ikan di sini. Taruh pinjam jadi kembali. Mami juga ya. Di mana ikannya? Dari belakang. Udah dibekuin dulu ya. Ini ikan apa, Mas? Tuna super. Apa? Tuna super. Gede banget ya tunanya ya. Ketemu kakak vlogger hits. Kata ada Wandili ya di sini ya. Ya. Ngapain kan di sini, Kak? Kita harus ngapain? Cari makan. Apa? Yuk, kita beli makan yuk, Kak. Yuk, belikan yuk. Nah, sekarang gue mau beli cumi. Gue mau beli cumi buat dimasakin nanti lantai 2. Sekarang kita cari penjual cumi. Let's go! Oh, sekilo 45 ribu. Ya udah, Pak. Kita mau beli sekilo deh, Pak. Ini sotongnya, Pak. Kita beli sekilo deh, Pak. Okay. Gak boleh setengah kilo ya, Pak, ya? Nggak boleh setengah kilo ya? Oh, oke. Okay. Jadi sini tuh harusnya sekilo-sekilo semua. Jadi kita nggak boleh kurang dari 1 kilo belinya.
ini bumi yang kita mau beli nih. Ya. Terus mau ditimbang. Ya. Per kilo ya, Pak. Kurangin dikit ya berarti ya. Oke. Udah sekilo kan? Ya, udah. Oke, pas sekilo. 45.000. Oh, Pak, di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jam 0. Tutupnya jam? Jam sampai jam 1. Sampai jam 1 subuh ya? Satu malam. Satu malam. Oke. Okay. Dan di sini biasa omsetnya sehari berapaan, Pak? Banyak omsetnya. Iya. Ya, lumayan banyak. Lumayan banyak ya, Pak ya. Oke, okay, terima kasih, Pak. Nah, kalau kita mau ke lantai 2, ini ada tangga di dalam. Kita tinggal lewat aja. Ini tangganya. Sekarang gue nyampe lantai 2-nya, gue menuju ke tempat yang bisa masakin cumi gue tadi. Ayo kita jalan. Nah, gue udah sampai di tempat makannya. Gue mau cari tempat bakar cumi. Nah, buat sampai ke lantai 2 ini, selain dari dalam, kita bisa lewat parkiran. Terus kita naik tangga dari sini. Naik tangga itu kita naik, nanti kita akan nyampe di tempat ini juga. Namanya food court. Ini tempat makannya kayak food court gitu, banyak orang yang makan di sini. Terus ada yang pada jualan juga. Ini udah kurang lebih jam 6 sore, jadi orang-orang udah mulai duduk dan makan. Ini juga tempat bakar-bakarnya di luar. Ini salah satu resto yang jualan makanan di sini. Nah, gue udah sampai nih di tempat yang kita mau masakin. Gue nggak jadi dibakar karena lumayan lama. Sekarang gue minta untuk dimasakin, jadi setengah kilo itu buat goreng tepung, setengah kilonya itu asam manis. Kita lagi ngantri nunggu 4 orang lagi. Kita mau goreng tepung dulu ya. Wah, ibunya lagi sibuk nih, lagi bikin goreng tepung. Iya, soalnya ini mau masuk goreng tepung dulu. Ini masaknya harus dikasih tahu gitu, jadi jarak lengket kurang. Nah, sekarang lagi duduk, lagi nunggu cuminya. Cuminya lagi dimasak, cumi goreng tepung dan cumi asam manis. Nah, cuminya udah dateng nih. Cumi goreng tepung. Ya, kita coba. Ini pedes. Nah, buat masak seperti ini kalian cukup keluarin
ongkosnya 30.000. Jadi kalian bisa beli ikan, bumi, seafood di bawah dan tinggal di makan. Sekali lagi yuk. Nah, gua udah kenyang nih. Tadi gua cobain cumi goreng tepung dan cumi asam manis. Kalau kalian penasaran dengan pasar ini, segera datang, ada di lokasinya di Muara Baru. Baru 3 bulan diresmiin, geng. Tapi kalau kalian suka sama video ini, tolong di like, subscribe, dan di komen di bawah sini. Sampai ketemu di next video, gua mau jalan dulu, bye bye.